Babak yang kedua kali ini, saudara, mari kita saksikan bersama. Mari kita tertuju di tengah-tengah arena lapangan kali ini. Mampukah Putra Tangan Dewa? Halo, saudara penonton dan mitra olahraga. Terlalu Shinra Tensei. Sekarang berpenjang terdiri dengan babak yang kedua sudah dimulai. Antara kebutuhan tangan dewa selaku tim tamu kali ini melakukan penjagaan. Terus satu kali ini melakukan penjagaan satu pemain. Di putaran yang kedua kali ini saudara Abdul Hadi kali ini terlepas. Di susulannya saudara Bayusi kali ini bercasaman dengan saudara Hadi. Di sudut di tiada pertahanan. Satu kali sergapan dari tim putaran tangan dewa saudara kebutuhan yang pertama kali ini mampu mengeksekusi olah permainannya telah dibangun oleh tim putaran Gunung Sakti hingga gagal sudah serangan demi serangan yang telah dibangun oleh tim putaran rumah Gunung Sakti. Ya sekarang boleh panjang terlihat menunjukkan tugas jatuh sekarang tim putaran tangan dewa kali ini menyusun serangan dua pemain berada di semen yang murah terlepas di putaran yang pertama kali ini di sudut di tiada pertahanan satu pemain kali ini mampu menusuk jatuh pertahanan dari Putra Gunung Sakti kali ini tidak mampu. Gunung Sakti kali ini mengeduk pola permainan yang telah dimainkan oleh Putra Gunung Sakti. Namun sergapan dapat diantisipasi oleh pemain Putra Gunung Sakti secara Rupi mampu mengeksekusi pola permainan yang telah dimainkan oleh Putra Gunung Sakti hingga membuahkan hasil tukar jaga lagi. Ya sekarang penjaga telah dimainkan tukar jaga tim Putra Gunung Sakti kali ini melakukan penjagaan tangan dewa melakukan penjagaan dua pemain berada di semen nomor 2 kali ini di sektor sebelah kanan terlepas saudara Fiki kali ini mampu masuk pintu halang yang pertama kali di selamanya ada saudara Hadi ada saudara Samsul Hadi di pintu halang yang nomor 2 kali ini mencoba saudara Rufi bekerjasama dengan saudara Ferus kali ini berketat di sana mencari pintu halang yang mencari kelemahan pintu halang yang nomor 2 kali ini yang cukup ketat dari penjagaannya dari tim Putra Tangan Dewa kali ini membuka saudara Rufi kali ini meloloskan diri di pintu halang yang nomor 2 kali ini saudara masih Putra Tangan Dewa mencoba ingin membaca pergerakan yang telah dibangun oleh tim Putra Burung Sakti kali ini masih Burung Sakti ada saudara Nobil berada di pintu halang nomor 3 kali ini dengan mudahnya saudara menonton dan olahraga saudara Piki kali ini mampu terbaca oleh pemain Putra Tangan Dewa hingga membuahkan hasil tukar jaga lagi. Lagi-lagi Putra Tangan Dewa kali ini dua pemain berada di sini yang mencoba mencoba berkata-kata di sana berlengkar-lengkar di sana di sudut di tiada pertahanan dan satu pemain kali ini terlepas menyusun temannya kali ini di sudut di teraja kepahanan mencoba membangun serangan lagi-lagi dua pemain di sektor sebelah kanan kali ini mampu menusuk pintu halang yang pertama kali ini tidak mampu saudara Joko membaca pergerakan dari tim Putra Tangan Dewa kali ini saudara masih tahan dia mencoba melakukan sisikan kali ini melakukan skill yang individu yang telah dimainkan oleh Putra Burung Sakti tangan dewa kali ini cukup baik saudara namun saudara penonton dan saudara olahraga kontrol yang begitu baik dari Putra Tangan Dewa kali ini hingga kaki kanan keluar lapangan hingga gagal sudah serangan yang telah dimainkan oleh tim Putra Tangan Dewa. Ya, sekarang terlepas satu pemain dari Putra Gunung Sakti kali ini saudara Samsul Hadi bersama dengan saudara Hadi kali ini saudara di sudut di tengah masih ada saudara Ricky kali ini bersama dengan saudara Joko berkata-kata di sana mencari kelemahan itu adalah yang pertama di susu temannya di putaran yang kedua masih ada Lutfi bersama dengan saudara Lutfi mencoba membangun serangan melakukan gertakan kali ini lagi-lagi terlepas saudara Joko di sektor sebelah kanan di putaran yang pertama kali ini di susu temannya saudara Nabil tidak pernah sudah di putra Burung Sakti kali ini adu fisik sekarang saudara di putaran yang nomor dua masih ada saudara Lutfi bersama dengan saudara Fairusi kali ini tidak mampu menusuk pintu halangnya dengan mudahnya tangan dewa sedang kumpul semua putra halang yang nomor 2 kali ini mampu mengeksekusi permainan yang telah dibangun oleh Putra Burung Sakti gagal sudah serangan demi serangan yang telah dibangun oleh tim Putra Burung Sakti. Ya sekarang butuhnya yang telah dimainkan tukar jaga sekarang di Putra Burung Sakti kali ini melakukan penjagaan tangan dewa melakukan penjagaan dua pemain berada di putra yang nomor 2 kali ini mencoba lagi-lagi sergapan dari kapten kesebelasan Putra Gunung Sakti mampu mengantisipasi pola permainan yang telah dibangun oleh tim Putra Tangan Dewa kali ini
hingga membuahkan hasil tukar jaga lagi. Ya, sekarang Angkat Dewa melakukan penjagaan. Burung Sakti kali ini melakukan penjagaan. Nomor punggung 5 kali ini Saudara Susana mencoba diputar layang nomor 2 kali ini mencoba melakukan gertakan kali ini berlenggar-lenggar sana melakukan ancang-ancang. Lagi-lagi terlepas dua pemain kali ini baik di sektor sebelah kanan, di sektor sebelah kiri. Saudara Samsul Hadi mampu menyentuh lagi nomor 2 yang cukup ketat penjagaannya dari tangan Dewa kali ini sulamannya Saudara Hadi. Lagi-lagi Saudara Hadi kali ini menembus putar lagi nomor 2. Ada Saudara Nabil bersama dengan Fairusi. Masih Fairusi berada di halang nomor 2 di sudut di tengah pertahanan. Mencoba Saudara Lutfi kali ini. Dan maksudnya sudah timbul terlalu sakti kali ini. Namun Saudara penonton dan meteraga, sergapan yang cukup baik dari putra tangan Dewa Satu. Penjaga resmin yang nomor 5 kali ini tidak mampu mengeksekusi bola permainan yang telah dibangun oleh tim Putra Bursa. Gagal sudah serangan yang telah dibangun oleh tim Putra Bursa. Ya, sekarang juga yang telah dibunyikan tukar jaga segerom. Tim Putra Bursa kali ini melakukan penjagaan. Sedangkan putra tangan Dewa kali ini melakukan penjagaan. Namun, saudara penonton, kaki kiri dari Putra Bursakti kali ini terlalu menyamping. Direka ulang oleh Bapak Wasit kali ini. Masih putra tangan Dewa kali ini mencoba membangun serangan lagi di sudut terjang pertahanan. Lagi-lagi saudara menonton dan kita meraga. Satu kali gertakan, empat pemain sekaligus terlepas. Bibit orang yang pertama kali ini. Aduh fisik sekarang. Skill apakah yang akan dimainkan oleh putra tangan Dewa kali ini? Mencoba di pintu halang yang nomor 2 kali ini. Masih putra tangan Dewa terlepas saudara. Namun saudara menonton dan kita meraga. Putra Burung Sakti Serang Burusi mampu mengeksekusi bola permainan yang telah dibangun oleh tim Putra Tangan Dewa. Gagal sudah serangan yang telah dibangun oleh tim Putra Tangan Dewa. Ya, sekarang hidup panjang telah dibunyikan Putra Burung Sakti kali ini. Lepas satu pemain, dua pemain. Ini tuh yang pertama kali ini, berusaha serangan lagi. Saudara Hadi kali ini bekerjasama dengan saudara Fairusi kali ini mencoba disusun temannya saudara Nabil di tuhan yang kedua. Lagi-lagi terlepas saudara Lutfi kali ini merusuknya untuk pertahanan dari tim pertahanan Dewa yang cukup ketat penjagaannya kali ini saudara. Masih putra Bursakti mencoba lagi. Ada Samsul Hadi tinggal satu langkah lagi. Mampukah saudara Samsul Hadi kali ini merebut skornya di babak yang kedua kali ini saudara. Mari kita saksikan bersama. Mari kita tertuju di tengah-tengah arena lapangan kali ini. Mampukah putra tangan Dewa? Wow, saudara penonton dan mitra olahraga. Terlalu gegabah dari saudara Samsul Hadi mampu diisikasi oleh pemain dari putra tangan Dewa. Gagalah sudah serangan demi serangan yang telah dibangun oleh putra Abu. Urung Sakti. Cacanika mani pincang.